rahmatullah wabarakatuh. Salam perpaduan buat peneraju acara, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, div-div kehormat, bapak, ibu, guru-guruwati, dan tak ketinggalan juga kepada teman-teman yang saya cintai sekalian. Nama saya Fadilah Yanya, wakil dari Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah atau dikenali dengan Dongrian Islam Bacok Witya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Perpaduan Asas Kekuatan. Hadirin sekalian, perpaduan bermaksud bekerja sama atau saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kekuatan pula hanya ada di puncak tertinggi apabila perpaduan dan kesatuan itu dijaga dengan sebaiknya, maka akan lahirlah kekuatan. Karena perpaduan sebagai asas pembentukan kekuatan ummah. Hadirin yang berpadu, sejarah Islam tatkala di tubuh kerajaan Madinah menunjukkan usaha bapa perpaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperteguhkan hubungan persaudaraan, menjana perpaduan dan kesatuan ummah. Baginda mengambil langkah mempersaudarakan dua suku Aus dan Khazraj yang sekian lama bersengketa, serta mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ini antara resepi kejayaan baginda dalam proses pembentukan negara Islam. Contoh sabdanya yang bermaksud orang mukmin bagi orang mukmin yang lain itu laksana satu binaan yang sebahagiannya memperkuatkan sebahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, bagaimana perpaduan di negara kita? Sudahkah Anda mengecapi rasa perpaduan? Hati-hatilah wahai sekalian. Ada 1001 faktor yang boleh menyebabkan perpaduan umat Islam menjadi lemah. Dalam keadaan terkini, politik keterlaluan menjadi antara faktor utama yang mengancam perpaduan negara Islam di seluruh dunia. Ingatlah peristiwa pahit yang pernah melanda di kawasan kita. Agar pisang tidak berbuah dua kali, tapi kehidupan lebih bermakna jika kita mengikuti peraturan dan bimbingan agama yang membuahkan kesatuan dan perpaduan. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita merapatkan saf demi memelihara kekuatan, menjaga kesucian agama serta kedaulatan negara. Binalah persaudaraan yang gilang gemilang. Insya Allah semangat perpaduan tidak akan mati, karena agama menjunjung pekerti. Masyarakat sejagat menjadi harmoni, impian umat menjadi realiti. Sekian, terima kasih. Sri Kandi Bestari mohon permisi.